mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, tidak ada yuhyi wa yumitnya, dibaca 100 kali ya. Maka Nabi SAW bersabda, man qalaha mi'ata marratin fi yawm kanat lahu adlu ashri riqab wa kutibat lahu mi'atu hasana wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'ah wa kanat hirzan lahu minas syaitani yawmahu dhalika hatta yumsi wa lam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa ahadan amila akthara min dhalik. Barang siapa yang mengucapkannya sebanyak 100 kali dalam sehari, maka ia mendapatkan pahala setara dengan memerdekakan 10 hamba sahaya. Tentu kalau hamba sahaya sekarang kalau kita hitung paling murah ya, kalau saya dapat dari yayasan di Saudi itu 10.000 rial, berarti kalau 10 itu sama dengan 100.000 rial, sama dengan dia bersedekah dengan 300 juta. Dituliskan untuknya 100 kebajikan, dihapuskan darinya 100 keburukan, dan ia mendapatkan perlindungan dari syaitan pada hari itu sampai petang, serta tidak ada seorang pun yang datang dengan membawa yang lebih baik daripada apa yang dia kerjakan pada hari kiamat, kecuali orang yang melakukan yang sama atau lebih.